Hati membeku mengingatkan ucapan janji manismu. Ku di lambung angan-angan belayang kasih sayang suci darimu. Oh, kejamnya lidah tidak bertulang, ucapan cinta mengiris kalbu. Oh, ku kan pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi. Hah, dalam banget ini lagu. Gila, 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 gila. Hah. Ketemu lagi sama Aidil Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aduh, gue masih baper nih dengerin lagu ini. Hah. Wah. Yang pasti kalian semuanya jangan baper kayak aku di sini. Aku harap kalian semuanya sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Orang-orang yang kalian sayangi, orang-orang yang kalian cintai, semuanya dalam keadaan sehat ya pastinya ya. Dan dompetnya juga sehat, keuangannya sehat. Kali ini kembali lagi tim Reza, tim Reza, tim Reza buat kumpul di sini ya. Kita akan ngereaksiin Reza nyanyiin lagu Janji Manismu dari Aisyah. Ini bukan pertama kalinya sih Reza nyanyiin lagu ini. Sempet 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah sih aku ngereaksiin juga Reza nyanyiin lagu Janji Manismu ini di channelnya Napa Uha. Itu karaokean tuh live biasanya Reza kan kalau di Napa Uha. Tapi kali ini Reza nyanyiin lagu Janji Manismu ini cover lengkap sama musik videonya atau video klipnya. Reza syuting di pinggir jalan, aku sempat nonton behind the scene-nya. Gimana kata Reza, dia malu sebenarnya, tapi mengalahkan rasa malu itu. Nah, kalau cover nih biasanya tuh ada berbeda pasti kalau kita nyanyiin live. Gimana bedanya? Apa bedanya dari Reza yang pertama kali nyanyi live di Napa Uha sama yang dia cover di channel dia sendiri? Aku penasaran banget ini, mau dengerin Reza nyanyiin lagu Janji Manismu ini yang versi covernya ya pastinya ya. Buat kalian yang belum nonton reaksi aku ngereaksiin lagu Janji Manismu yang versi karaoke-nya, linknya ada nih. Di bawah sini aku taruh linknya ya, langsung pencet aja ya. Langsung kita tontonin Reza Janji Manismu. Tapi, oh tapi, aku tidak mau menunggu janji manis kalian semuanya. Aku hanya menunggu janji atau jari kalian langsung meluncur, 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 meluncur ke tombol bawah sini ya. Tombol subreknya dipencet dulu. Setelah itu, setelah kalian pencet, kita langsung aja nontonin Reza cover lagu Janji Manismu ini ya. Hai. Ini musiknya lebih clear dibanding dia waktu karaoke kemarin dan kayaknya nadanya sih sama nih, yang versi karaoke-nya sama versi covernya Reza ini nadanya sama. Nggak salah sih. Iya, sama-sama sama. Wow, dari awal dunia ini penuh kepalsuan, bagian kepal itu enak banget kepalsuannya. Nyambungnya nyeret-nyeret. Kusar kebesaranmu Tuhan, aku bangga. Langsung disambung gitu gak ya?
Sadarkan sarangmu Tuhan, aku bagai seorang. Tapi ini Reza langsung disambung. Ini tuh enak banget, beneran. Berhasil banget di bagian situ. Jadi cocok ya lagunya sama klipnya di jalanan. Tak kata hanya sebatas janji. Itu stakatonya enak banget. Tap 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 tadi bagian mana sih? Aku ngomongin, gue lupa lagi bagiannya. Itu tapi pas tadi Reza berstakato di situ aku ngomong stakatonya enak dan itu bener enak banget stakatonya. Ada suara itunya tuh Reza tuh. Banyak banget ini. Itu bagian ku di lambung. Gue gak bisa lagi kayak gitu. Gimana ya kayak Reza tadi ya. Ku di lambung. Kok ya ada itu tuh enak banget. Itu benar-benar ciri khasnya Reza juga. Selain serak-seraknya Reza ya, itu termasuk ya kalau nyanyi Reza tuh kayak gitu tuh. Ada gituannya. Di sini suara Reza sih memang lebih stabil dibanding dia waktu karaoke kemarin ya. Rasanya juga lebih enak di sini. Terus dinamikanya juga lebih bermain di sini dibanding dia waktu karaoke kemarin. Mantap. Itu singgup-singgupnya benar-benar diikutin sama Reza ya. Cinta di hati terkubur lagi. Kan ada tap 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 singgupnya. Jadi Reza ikutin tap 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 nyanyinya. Enggak yang diseret-seret sama Reza, jadi dipatah-patahin sama Reza nyanyinya. Ini pembuatan musik videonya sih sederhana, syuting-syuting di jalanan, tapi bagus sih aku bilangin. Jadi berwarna gitu kan, biasanya kan orang syuting dalam ruangan, kalau nggak di studio pakai mikrofon doang. Tapi ini dikasih warna lah sedikit berbeda gitu kan. Dan Reza selama ini juga cover gitu benar-benar yang klipnya kayaknya aku belum ada yang di studio deh, belum ada yang pakai mic itu di studio kayaknya belum ada deh. Pasti syuting-syuting beneran, syuting kayak klip beneran dibikinnya. Itu aslinya gimana ya? Aku tak mengerti mengapa terjadi. Tadi Reza improv ya? Aku tak mengerti. Nggak salah tadi Reza ada improv situ. Aslinya tuh nggak kayak gitu deh. Perasaan aku ya, kalau aku nggak salah tuh nggak seperti itu aslinya. Iya nggak sih? Gue ragu-ragu deh. Gue harus dengar originalnya lagi nih. Bagian-bagian ininya doang nih. Di sini aku sukanya Reza itu waktu dia karaoke kemarin sama dia yang sekarang itu
nyanyinya tuh udah berbeda. Di sini tuh jauh lebih tenang nyanyinya, jauh lebih terkontrol emosinya. Emosinya tuh tepat, maksudnya tuh di bagian yang harus benar-benar emosional, dia emosional banget nyanyinya. Tapi saat harus meredam, itu dia benar-benar meredam banget. Jadi udah bisa mengontrol emosinya di lagu ini gitu. Tuh, itu. Aduh. Bagian itu kan, kau di lampu angan. Gimana sih angan, angan. Bagian gitu-gitu tuh. Suara Reza seperti itu tuh nambahin enaknya rasa lagu ini atau rasa bagian itu tuh benar jadi lebih enak dengan suara Reza yang kayak gitu. Siap-siap. Bagian itu kan, hati membeku mengingatkan kata jan. Tembakannya enak banget, kata janji manismu. Powernya nendang, nadanya tepat banget, tembakannya langsung bam to the point, nggak pakai nyeret-nyeret. Itu yang keren. Lagi. Benar kan bagian itu? Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Seperti aku bilang tuh benar-benar bagian situ tuh bagian terendol, sama seperti waktu dia kemarin karaoke bagian kata janji manismu tuh benar-benar bagian terenak banget. Lagi. Gila, tipis-tipis kedengeran Nika Ardilanya di sini, masih ada tetap kedengeran Nika Ardilanya. Biasa ya, Reza bukan ngekor Nika Ardila, tapi memang zat suaranya, kodratnya memang udah benar-benar mirip sama Nika Ardila ya. Makin ke belakang bener-bener makin rasa yang dikeluarin Reza itu makin tambah lagi, bener-bener bikin kita tuh antara senyum-senyum ngelihatnya, miris ngelihatnya. Aduh. Setelah yang kata janji manismu sama ku di lambung angan-angan, banyak banget di sini, benar-benar banyak banget yang bikin kita tuh makin ngeh sama suara Reza dan bikin makin ternyes gitu sama suaranya. Nafas dulu. Gila, gue dari tadi benar-benar kayak nafasnya itu benar-benar yang kayak dipompa banget.
Asli loh, beneran. Okay. Kirain masih panjang. Karena tadi aku lihat kayaknya masih panjang, ternyata udah habis. Ini lagu Janji Manismu. Dibandingin sama Watu Resa karaoke di channelnya Napa Uka, aku sih lebih serak yang versi cover ini sih. Karena aku bilangin, bukan yang di Napa Uka nggak bagus ya, tapi di sini tuh kayak Resa tuh kayak menyempurnakan semua yang ada waktu dia karaoke. Dan biasa kan kalau kita live sama kita rekaman itu beda biasanya. Dari rekaman kita bisa nambah rasanya, bisa ya kalau kurang rasanya bisa kita ulang lagi itu segala macam. Tapi kan di live-nya juga nadanya udah aman semuanya. Kalau cara nada ya, apalagi rekaman tuh nadanya pasti akan lebih sempurna. Waktu live aja udah sempurna nadanya. Tapi di rekaman ini rasanya lebih, emosinya itu lebih kayak lebih terkontrol, lebih kayak tepat gitu semua penempatan-penempatan emosinya. Dan yang aku suka memang tepat tembakan nada-nada tingginya, keren sih. Mantep bener. Dari karaoke sama dari yang cover ini, tetap bagian itu yang bagian kesukaan aku. Kata janji manismu, setiap kali tembakan nada tinggi, tar tar tar, itu enak banget, keren. Hai, sepertinya sampai di sini dulu video reaksi dari aku. Kita bakal lanjut lagi ke video-video selanjutnya. Ada banyak banget udah ngantri nih video-videonya. Jadi buat kalian semuanya, jangan sampai ketinggalan video dari aku. Caranya gampang banget, tinggal pencet tombol subscribe yang ada di bawah sama loncengnya. Jangan lupa juga buat dinyalain sama share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.